kembali bertemu dengan Blue dan Tebi di rumah tua. Tatapan mata kucing Tebi begitu cemas. Dia terlihat takut dan khawatir ketika saya mendekati dia. Sedangkan Blue terlihat lebih tenang dengan tatapan mata lebih santai ketika saya mendekati dia. Ketika saya beri makan mereka dan saya akan jauh, mereka mau memakan makanan yang saya beri. Tapi begitu saya dekatin, kucing Tebi langsung lari. Beda dengan Blue. Ketika saya mendekati dia, dia tetap makan. Meskipun dengan bahasa tubuh yang masih khawatir. Tapi dia membiarkan dirinya untuk saya belai-belai. Dan kucing Tebi melihat dari jauh. Saya tahu sebenarnya kucing Tebi ingin makan, tapi rasa ketakutannya mengalahkan rasa laparnya. Kucing taksido yang saya lihat di video sebelumnya sedang hamil. Ternyata ketika saya bertemu lagi dengan dia, dia sudah melahirkan 5 anak kucing, tapi yang terlihat hanya 3 anak kucing. 2 anak kucing putih dan 1 anak kucing hitam. Dan anak kucing yang putih ini mirip sekali dengan si Blue. Dan bisa saya tebak bahwa bapak dari si Blue dan bapak dari anak kucing ini pastilah sama. Ada keturunan kucing Siam. Saya tidak tahu dengan 2 anak kucing yang lain. Mungkin 2 anak kucing itu dipindah oleh induknya. Tapi yang saya dengar di tempat ini juga ada biawak liar dengan ukuran kira-kira 1 meter. Biawak inilah yang sering memangsa dan melukai anak-anak kucing yang ada di sini. Dan saya berharap 2 anak kucing lainnya tidak mati atau terluka oleh karena biawak itu. Terima kasih sahabat kucing Sapetian Animals. Kita bertemu kembali di video berikutnya dengan kucing lucu lainnya.